Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Siang ini udah menjelang siang, kita lagi ada di wilayah Jakarta. Ada di kantornya Daihatsu di wilayah Bintaro. Hari ini kita lagi acaranya itu di Jakarta lagi berburu mobil pesanan. Ada Rush warna putih, kemudian juga Avanza tipe G ataupun Veloz. Hari ini kita lagi mau nge-review sekalian ketika saya jalan ke Jakarta juga. Ini kita ada stok yang ada di sini. Satu buah Toyota Rush, dan Toyota Rush yang seperti apa? Langsung aja kita review buat teman-teman semua. Apabila teman-teman mau Rush ini langsung hubungi saya aja ya. Oke, jadi ini adalah stok kita yang ada di Jakarta, tapi nanti juga akan kita bawa ke Solo unitnya. Jadi ini adalah Toyota Rush tipe G Matic ya, transmisinya ya. Ini transmisinya Matic 2015. Ini tipenya yang sudah facelift. Jadi facelift itu lampu belakang ini sudah model yang LED seperti ini. Kanan kiri juga sama, modelnya LED seperti ini, tapi ini tipe G, belum TRD ya. Ini Matic ya. Nah, warnanya jelas positif hitam. Nah, kondisinya seperti apa? Langsung kita cari-cari kekurangan dari mobil ini ya. Kalau dari cat, insya Allah semuanya tidak perlu diragati. Ya kalau baret ada, namanya barang bekas 2015 sudah pasti ada baret nih sini nih, pojok nih ya, baret nih. Ini baret dikit nih ya, baret dikit. Lalu kita cari lagi mana yang baret gitu ya, teman-teman. Ini ada dikit nih sini nih dikit. Nih dikit ya, nggak kelihatan toh. Kalau yang lain overall masih kondisinya oke banget. Nih mulus ya. Nah, seperti ini mulus. Terus yang perlu teman-teman ketahui semua, untuk ban ini bannya rata-rata masih bawaan 2015. Tapi yang sebelah itu 2017, yang sebelah depan kiri itu saya lihat 2017. Kalau secara keseluruhan masih bagus, cuma PR-nya kalau mobil ini bannya yang sudah sepuh atau tua ya. Terus yang Rush ini sudah 3 seater. Sekarang kalau bodinya sudah nggak ada kekurangannya. Ini ada roof rack-nya depan ya, atas ya. Di atas ada roof rack-nya. Lampu juga ada sennya. Lampu depan ini juga sudah proyektor ya. Ada proyektor, kemudian juga ada alisnya di sini. Karena ini sudah tipe yang facelift. Peleknya juga modelnya ya sama seperti TRD ya. Bedanya itu kalau sama TRD nggak ada body kit. Depan, belakang nggak ada body kit-nya. Terus bedanya lagi di setirnya ya. Ini kita masuk ke dalam, kalau sama TRD nggak ada beda, kalau jok sama seperti ini gitu. Terus tombol setir juga ada juga sama seperti TRD, cuma setirnya kalau ini masih seperti biasa. Kalau yang TRD itu biasanya sudah coveran, tapi coverannya itu gampang rusak gitu kan teman-teman. Terus berikutnya lagi ini belum retract ya, apa gue jenengi, spionnya belum retract. Handle-nya masih bagus banget juga, masih mulus. Rem tangan juga masih bagus. Jok-joknya masih mulus semuanya. Dashboard-nya juga masih oke, kaca film full. Plafon-plafonnya juga oke semua. Ini nyala-nyala semua ya. Ini masih ada plastiknya kalau belah sini sudah dilepas plastiknya. Terus ini nih kilometer ya. Kita lihat kilometernya berapa. Kilometernya tertera 86 ribuan tuh. Nah, 86 ribuan ya. Matic transmisi sudah ABS juga ya. Head unitnya masih standarnya seperti ini teman-teman. Ini head unitnya punya Toyota seperti itu. Terus kalau AC standar, kemudian colokan di sini. Ini ada tempat bagasi di sebelah situ. Ini BPKB STNK. Terus berikutnya ini pajaknya sampai di bulan 6 2024, nilai pajak 3 juta nih ya, 2 juta 900-an ya, 3 juta lah gitu. Terus ini BPKB-nya, ini masih atas nama tangan pertama sesuai dengan fakturnya di sini ya. Ini sesuai fakturnya. Terus berikutnya kunci juga ada 2 buah, ini kuncinya. Kuncinya belum pernah dipakai dan ini asli, termasuk remote-nya.
Kalau yang ini, ya ini sudah dipakai ya, yang ini ya. Jadi ada dua kuncinya juga, buku-buku servis, manual perbaikan juga ada. Terus di sini ada bagasi kecil lah ini. Terus kita lanjut di bagian belakang ya, sebelum terakhir nanti kita lihat bagian mesinnya. Wah, ini barang-barang saya pas pergi ke Jakarta ini tadi pagi sampai sini. Sudah ada karpetnya ya, tapi ini karpetnya double, ini karpet bawaannya, ini karpet aslinya, ini masih mulus banget ya. Tuh masih mulus banget. Terus ini juga masih belum bungkaran ini. Untuk apa kuwi jeneng ini? Tool dan P3K-nya. Terus dongkrak ada di sebelah sini ya. Teman-teman ada dongkraknya. Joknya masih bersih. Ini seperti ini masih kenceng kulitnya. AC-nya masih kenceng. Ini masih kenceng juga AC-nya. Terus kita lihat bagian belakang. Kita cek bagian belakang ya. Ini ban serep, saya belum tahu nih ban serepnya kayak apa kondisinya. Ini ban serepnya. Ban serepnya tua. Wah, kurang anginnya ini. Ini minta ditambahin angin dhisik itu. Nah, ini ada seperti ini jaring-jaringnya. Ini ada covernya seperti ini. Ini ada jok baris ketiga ya. Nah, untuk ras itu sebenarnya joknya tidak ada baris ketiganya. Nah, ini aksesoris dari Toyotanya langsung. Jadi waktu itu dibelikan dari Toyotanya. Kalau bahannya mirip-mirip dengan yang depan, ini sama bara bahannya ya. Terus tapi beda motifnya. Kalau yang ini ada motifnya, ini polosan hitam gitu, teman-teman. Oke. Bagian belakang seperti itu. Sekarang kita lihat bagian mesinnya. Bagian mesinnya. Oke, ini bagian mesinnya, teman-teman ya. Mesinnya masih standar. Sebentar. Kita cek olinya nih. Seperti apa ini, kemarin habis ganti oli juga. Oh, masih bersih ya. Nggak ada kerak-keraknya, nggak ada. Baut-bautnya masih pada tempatnya semua, ori semua nih ya. Baut koil semuanya ori, ini ori, ini ori juga. Ini ori juga, ini ABS juga. Ini udah ABS ya, teman-teman ya. Terus nih coolernya juga pakai cooler yang warna merah, masih original pabriknya. Oke, ininya juga masih ada nih. Ini asli, tempelannya di sini juga masih asli. Jadi busa di depan radiator masih asli, radiatornya juga masih asli. Ini masih contengan-contengan, Lur. Cuma PR-nya nanti tak beresin itu seal cover palep ya. Ini kan belum pernah bongkaran seal cover palepnya, itu udah rembes. Nanti kita ganti seal cover palepnya. Nah, kalau di sini kemarin diganti wiper sama oli-olinya. Terus itu steering rack-nya masih standar, orinya belum pernah bongkaran juga, alhamdulillah. Jadi masih banyak yang masih original nih. Tuh. Minyak rem masih asli. Ya, ini juga masih asli masternya. Ini enggak ada kerak-keraknya, enggak ada karat-karatnya, aman ya. Teman-teman tuh aman semuanya, aman. Ini belum pernah bongkaran ya, teman-teman ya. Tuh. Belum pernah bongkaran ini baut-bautnya nih. Tuh. Ini juga sealernya sealer asli semua. Tidak ada bekas nabrak apronnya ini. Tuh bullhead-nya juga masih bulat-bulat. Lubangnya bulat-bulat. Di bagian sini juga nggak ada yang bengkok-bengkok, ini nggak ada, ini juga aman nih. Bautnya belum pernah bongkaran juga bagian depan, jadi untuk bagian depan belakang tuh aman, nggak ada bongkaran ya. Nih, lampunya depan belakang juga masih original. Oke, ini ada spion tanduknya di depan sebelah kiri. Oke teman-teman, nanti intinya mobil ini kita jual ya. Kalau pengen tahu harganya berapa langsung ditelepon aja sayanya. Kita ngomongin masalah harga nanti di telepon langsung. Yang jelas kondisinya siap pakai, siap jalan tanpa ada ragat lagi. Kalau mau ngeragatin paling sebagai aksesoris aja. Contoh, nih biar aman kasih cover jok, kemudian karpet dasar kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi pasangin sarung jok, pasangin karpet dasar. Nah, paling ban.
karena bannya sudah usia ya, ini bannya sudah usia, jadi ada baiknya bannya diganti. Ini juga saya belum tahu nanti kalau bannya diganti gimana ya teman-teman ya. Ini bekasnya ban serep kalian ini. Ini masih ada hijau-hijaunya. Jadi ini ban serepnya masih apa jenis anginnya nggak ada. Ini coba ya, kita ini ban serepnya kita tambah angin dulu sebelum kita bawa pulang nih. Jadi kurang angin itu. Yuk. Kita hidupkan dulu mesinnya. Langsung pokoknya kita lihat halusnya seberapa mesinnya. Oh, halus, aman rek, sip lah. Wes ini ya, biasanya teman-teman juga perhatikan sini nih, bautnya ini belum ada yang slack. Kalau ini udah slack bautnya atau bautnya udah diganti, biasanya itu yo paling ora kilometernya tinggi karena dia posisinya udah sering bongkar pasang gitu. Kalau ini kan belum pernah bongkar pasang tuh, jadi memang harus diservis, nanti datang ke sampai ke rumah kita servis dulu ya. Kalau oli udah diganti di Daihatsu ini. Oke, gitu aja teman-teman. Sekarang kita mau lanjut perjalanan pulang sambil bawa Toyota Rush-nya. Teman-teman kalau mau ya nanti langsung telepon ke saya aja. Mudah-mudahan ini sekitar jam 9 kita berangkat, sampai rumah nanti malam. Nanti sebelum sampai rumah sudah saya upload duluan unitnya. Saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.